Halo semuanya, kembali lagi bersama Nadine, reaksi penyanyi dari Indonesia yang sering banyak kalian request di kolom komentar dan juga DM Instagram. Bersama Nadine, bisa diperkenalkan lagi Nadine secara singkat. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam pemirsa. Waktu Indonesia Barat, waktu Eropa, Timur, waktu Tengah, dan waktu Eropa dimanapun kalian berada. Nama aku Nadine, asal Indonesia dari Surabaya. Aku tinggal di Eropa udah 6 tahun ya, kurang lebih 6,5 bahkan 5,5 tahun udah lama di Jerman. Dan itu aku gimana ketemu di Freiburg. And then last year, jadi tahun lalu aku pindah ke Rotterdam karena aku lanjutin studi. By the way, buat kalian belum tahu, aku dulunya studi musik di Jerman. Di Jerman, maksudnya di Belanda pun lagi master ya. Karena maksudnya beberapa circumstances akhirnya aku bisa untuk master lagi. Oke, gitu. Nadine. Dan sekarang kamu akan mereaksi dua penyanyi terkenal dari Indonesia. Yang pertama Liodra dan Novia. Ini lagunya yang sama, Bad Romance. Yang pertama Liodra. Oke, ya Liodra ya guys. Oke, bisa tunjukin nggak awalnya gimana tadi, startnya dari mana? Aku cuma pengen menang. Oke, 7 ya? 7 S, E, F, G, G, G. Ah, oke, 7? Ya, bentar. Tuwaga Padmanam Cu. Ah, oke, okay. Ya. Nggak, tadi aku cek dulu dia startnya dari mana dulu. Dari karena sebenarnya dia startnya nggak di originalnya persis kayak Lady Gaga-nya, okay. Gitu. Kalau di Lady Gaga lebih tinggi lagi ya, nggak, lebih rendah. Karena lebih Lady Gaga kan kayaknya lebih coba pas ngebas. Ya mau ngecek aja biar pasti. Ya Lady Gaga tuh 2,5 lebih di bawah. Jadi maksudnya karena Lady Gaga ini buat pemusik nih biar kalian tahu. Karena Lady Gaga tuh kalau dari chord awal lagunya itu dari F. Oke. Okay. Nah, tapi kalau Liodra ini start chordnya jadi oh. Nah, itu dia dari A major. Jadi buat kalian yang pengetahuan, jadi dia startnya enggak dari lagu originalnya kayak gimana. Oke. Okay. Gitu, buat kalian yang penasaran gitu. Ini bisa aku tutup nggak sih Nadine? Apa? Anunya, jendelanya. Oke. Okay. Gitu. Nah. Dan yang kedua, Novia Nadine, lagunya yang sama, Bad Romance. Oke. Okay. Oke, ntar aku harus bandingin sama si Liodra lagi sih ininya apa lebih tinggi mana? Oke.
Kayaknya tinggi dia sih. Kayaknya tinggi dia, tapi coba terakhir. Startnya pun juga beda. Oh, jadi kalau si Lyodra tuh karena startnya lebih tinggi, jadi kenapa terakhirnya lebih tinggi? Oke. Okay. Tapi ini bukan dari whistle-nya, cuma dari transpose. Jadi okay. Transpose itu jadi kayak perpindahan dari tangga nada tertentu. Terus dan transpose ini mereka rata-rata ngambilnya setengah nada. Cuma kayaknya tadi si Novia kayaknya nggak seluruhnya dia setengah, jadi kayaknya dia ada sempet yang satu, nggak tahu ini cuma dari yang aku dengar. Jadi karena ini cuma dari ngeliat layar ya, kan harus dengerin pakai headphone biar lebih jelas gitu kan. Gitu, tapi dua-duanya bagus sih, aku suka gitu. Terus terakhirnya harus ada whistle voice-nya lagi. Makanya, kayak mereka special whistle voice deh, berdua. Kayaknya sih, kayaknya. Dan kalau misalnya menurut kamu Nadine, kamu lebih milih nih Lyodra atau Novia dari video ini? Dua video ini. Kalau si Novia ya, Novia. Tadi terakhirnya whistle-nya agak kebanyakan sih. Oke. Ini kalau menurut aku ya, karena kadang itu ya mungkin dia ya, mungkin orang kan kayak ya udah show off dikit gitu. Uh-huh. Pikir aku bisa kok, kenapa enggak aku tunjukin gitu. Okay. Mungkin attitude-nya it's okay kalau mereka mau ngelakuin itu. Cuma kalau aku sih lebih milih Lyodra karena lebih, dan dari perpindahannya juga lebih mulus. Maksudnya mulus tuh dalam arti misalnya dia startnya di tuh tadi aku bilang kan Lyodra startnya di as mayor, kalau si dan itu pindahnya lebih mulus. Kalau si Novia tadi startnya G, jadi setengah di bawahnya. Oke. Dan di video ini kamu pilih Lyodra, Nadine. Dan terima kasih banyak Nadine yang sudah buat video bersama. Dan semoga kalian menyukai video seperti ini dan terhibur. Kalau misalkan punya masukan-masukan, ide menarik, kritikan-kritikan, atau request tentang artis siapa lagi nih, atau penyanyi siapa lagi yang bakal direaksi di video selanjutnya, kalian bisa langsung komen di bawah, atau bisa juga langsung DM ke Instagram Juan Christopher dan Instagramnya Nadine. Jangan lupa follow our Instagram guys, dan juga lagunya Nadine di description box. Jangan lupa untuk kalian cek. Dan ya guys, thank you so much for watching our videos. As always, don't forget to subscribe, like, and share my videos. And I hope you have a great day. And see you in the next video. Ciao, ciao.